warahmatullahi wabarakatuh, sahabat media NASA dimanapun Anda berada. Kita akan praktekkan, kita akan aplikasikan sebuah produk ya sahabat semua. Saya punya produk ini, produknya ini demolish, ini produknya demolish. Ini kita akan aplikasikan untuk membasmi hama lugu sahabat semua. Lugu ya, lagi-lagi lugu. Untuk kebul itu memang sebuah hama tanaman yang kalau sudah menyerang itu sulit dikendalikan. Jadi sahabat semua yang punya tanaman ya, sebelum terlanjur itu kalau ada lugu seperti itu harusnya segera diatasi sahabat semua. Jadi saya ingin dan contohnya seperti ini penyakitnya, penyakit lugu ini seperti ini. Jadi nanti kita akan obati ya, kita akan obati, kita akan vaksin. Jadi lugu seperti ini, jadi hitam-hitam seperti ini. Oh, jadi ada hitam-hitam seperti ini, ini lugu ini, yaitu lugu tuh seperti ini. Di bertelur di sini. Ini kalau sudah menyerang ini sulit ya. Jadi nanti kalau sahabat semua punya tanaman itu baru kena lugu sedikit harusnya segera diatasi. Bisa kayak gini juga, nah, seperti ini juga. Ah, oh, putih-putih kayak gini. Oh, ini lugu ini. Nah, nanti kita akan coba pakai produk itu ya. Ada yang ngasih tahu ya teman, pakai demolish ya. Itu sebenarnya sudah kita pakai, sudah nyoba kita pakai apa itu, obat apa namanya ya, lanet atau apa ya, pakai lanet itu sudah, tapi tidak mempan sama-sama pakai lanet. Coba kita pakai demolish ini, insektisida ya. Insektisida ini nanti memang cara menyemprotkannya juga nanti kita akan praktekkan sahabat semua, tapi harus menggunakan ya masker segala macam ya. Kita harus tertutup pakai masker karena ini beracun, bisa berbahaya ya. Jangan sampai ini ke minum, terhirup, yaitu jangan sampai, karena ini insektisida berbahaya, bisa keracunan. Jadi nanti kita pakai ini ya sahabat semua. Yuk kita langsung aja kita praktekkan dan mudah-mudahan berhasil, dan semoga itu lugu-lugu juga ini bisa segera punahnya, segera hilang. Ayo kita praktekkan ya langsung sahabat semua. Ya. Jadi ini masih baru tuh, masih baru. Nah, ini kayak gini ya sahabat semua. Demolish, jadi demolish. Begini tuh produknya, demolish. Ini nanti kita kasih setutup aja ya sahabat semua ya, karena memang hama yang nyerang tanaman semacam lugu itu memang ngajengkelkeun ya sahabat semua ya. Jadi kita langsung aja kita akan praktek, kita akan semprot lugunya dan nanti kita akan cek ya hasilnya nanti seperti apa gitu. Ini kita kasih satu tutup aja setengki. Satu tutup setengki segini. Buat semua tuh ya. Jadi kita tutup lagi ininya agar tidak tumpah. Ya, sudah kita siapkan airnya ya, sudah ada. Ini harus pakai masker ya, sahabat media NASA. Nah, ini insek beracun ya, insektisida jenisnya. Ini tangki 14 liter ya. 14 liter. Jadi sahabat semua juga yang punya tanaman terus terserang penyakit semacam lugu itu, jadi nanti dicoba aja pakai produk kayak ini ya. Ini, dan mudah-mudahan ini sebagai bentuk ikhtiar kita sebagai petani yang pembudidaya, mudah-mudahan bisa berhasil dengan produk ini.
Jadi ini untuk luwu alpukat ya, ada luwu di tanaman alpukat saya yang tempo hari apa namanya saya obatin pakai lanet, belum mempan itu ya. Jadi nanti saya kembali saya semprot pakai ini demolis ini. Sudah penuh ya sahabat semua. Nanti jangan dekat-dekat ya deh. Jangan di situ. Dek di bandung lah mau ngasih nanti. Di stop sih ya. Ya langsung aja sahabat semua ya, jangan lupa pakai masker ya, karena ini insektisida, sekali lagi harus pakai masker. Nah ini luwu alpukat saya ini belum berhasil ini ya, dipakai obatnya belum berhasil, jadi kita akan semprot ini dan nanti kita akan lihat hasilnya setelah beberapa hari ya. Ada mundur ya.
Ya, sekian sahabat Media NASA dimanapun Anda berada. Jadi itulah cara aplikasi obat Demolis ini ya, Demolis 18 EC, untuk coba kita untuk menghilangkan lupa pada tanaman atau kutu kebul ya, sampai kita bisa begini. Nanti kita coba, memang kita belum menemukan ya cara obat yang tepat. Kita coba pakai Demolis dan dipadukan dengan Anet ini, dan mudah-mudahan berhasil. Ya, sekian informasi dari saya, dan insya Allah nanti kita akan pantau ya, seminggu dua minggu kemudian nanti hasilnya seperti apa, nanti kita informasikan kembali. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.